Oke, gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tabel periodik. Yang dimaksud logam dan non logam di sini adalah kalau logam itu termasuk ke golongan 1A, 2A, 3A ya. Nah, di sini kita lihat 1A ya. Di sini yang logam itu litium, natrium, kalium, rubidium. Nah, kalau hidrogen itu ya paling atas ya, itu bukan logam, itu termasuk non logam ya, ingat-ingat. Nah, pada 1A itu yang bukan non logam, yang bukan logam itu adalah hidrogen ya. Kalau pada 2A ya, kalian bisa lihat ini semuanya logam ya, dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ini semuanya logam, guys. Lalu pada golongan 3A nih. Nah, di sini yang termasuk logam itu aluminium. Lalu aluminium, kalau ada lagi perak ya. Nah, yang 1B itu perak itu logam juga. Aluminium logam juga. Kalau boron itu bukan logam, guys ya. Tapi semi logam. Silikon itu semi logam, germanium semi logam. Kalau timbal ini ya termasuk logam nih, gengs ya, logam. Au emas ini adalah logam juga. Nah, oke. Nah, jadi yang termasuk logam di sini adalah 1A, 2A, 3A. Sisanya itu bukan logam ya. Nah, pada golongan B hanya terdapat beberapa saja yang logam, gengs ya. Misalkan di sini ya, ada Fe. Fe itu adalah logam besi ya. Lalu ada mangan nih, mangan termasuk juga logam. Lalu Cu tembaga. Perak ya, emas. Lalu timbal tadi ya. Oke, gengs, semoga kalian paham. Itulah tadi logam dan non logamnya. Jika kurang paham, silahkan komen aja di bawah. Segera akan dibalas ya. Insya Allah akan langsung dibalas oleh admin.